Dasar yang pertama kita ke terminal untuk menangkap pelaku-pelaku judi yang disinyalir masih ada dan penjual miras di terminal Depok. Masuk. Itu masih mancing. Selamat malam. Oh, masih main lagi? Mana penjual warungnya? Mana? Sini kau pergi. Barusan, ini kan sudah yang kedua kalinya saya gerbek di sini. Betul nggak? Kamu pernah saya tahu sini kan? Iya. Begitu di sini ada lagi kan? Ada lagi nggak? Ada lagi nggak? Saya tanya, coba, ayo, nggak apa-apa, jujur. Yang pertama, terus sekarang saya geledah nih, yang barusan main-main mana? Saya nggak mau ada di sini pemandangannya yang dari luar itu disamarkan, kayak sampean Pak ya. Ini seakan-akan menutupi kegiatan sampean di sini. Ya ini yang kedua kali saya ke sini. Secara sengaja memang kendaraannya diparkir untuk menutupi tempat perjudiannya supaya tidak terpantau dari luar. Sehingga menurut dia bisa mengelabui polisi. Kemarin saya tangkap 14 orang. Ya lihat kan? Sekarang ini kalian judi di sini, ini nutupin. Yang 14 yang lalu saya buktikan bisa. Oke, saya buktikan. Saya sudah periksa salah satu orang yang mengakui. Ya, kalau yang sekarang masih ada laporan, ya. Gitu. Iya di sini, makanya. Nah. Oke, saya percaya sampean, ya. Dua minggu yang lalu sudah kami periksa secara intensif dan dia mengatakan bahwa memang ada perjudian. Tapi karena tidak tampak di saat di meja itu bentuknya uang, tidak kelihatan. Ya, kita tidak bisa menahan seseorang. Pengemudi taksi. Oke, sampai yang ditungguin keluarga di rumah, ya. Nggak usah main di sini. Masyarakat terganggu itu. Saya udah dua kali ke sini, yang ketiga kalinya kamu saya copot ke Polres, ya. Bener ya, kamu perjanjian sama saya. Karena udah dua kali saya. Kamu jangan melindungi ya. Tiba-tiba anggota saya menginformasikan bahwa ada penjual miras. Mana cunya? Mana cunya? Cunya? Ya. Hah. Mana tim? Tim, semua menyebar ke terminal. Pak Tulus, sama itu. Kita datangi ke sana. Dan tidak salah lagi, dua minggu yang lalu orang ini yang kita tangkap. Ampun. Menjual miras. Kau tiap saat kau nggak bisa bubarin kayak begini nih. Kau makanya saya tahu saya nggak ganggu kamu. Tuh kayak begini nih. Mana yang jualan? Yang jualan siapa? Halo. Kau sudah lama jualan ini. Sudah lama. Nggak boleh kan? Tahu nggak boleh kan? Kau minta nomor KTP-nya. Minta nomor KTP-nya. Ayo coba dicek. Saya sedikit gemas terhadap orang-orang ini. Apa yang saya harus lakukan? Kok setelah ditangkap melakukan lagi dengan alasan kebutuhan. Sekarang kumpulkan, saya nggak mau banyak ini, kumpulkan barang-barangmu di depan. Ayo kita kerjasama ya. Sekarang ayo coba ayo. Sini. Dari penangkapan penjual miras yang atas nama kita dapatkan 3 krat minuman keras bentuknya anggur sama bir, 1 jerigen ciu. Ya, semua kita dapatkan itu, kita langsung bawa ke Polres Depok. Jadi setelah mengamankan para penjual miras di bawah ke Polres Depok, ada perintah pimpinan bahwa tim Jaguar harus bergeser ke Jalan Bogor. Akhirnya saya bergeser ke Jalan Bogor, ke titik di mana sering terjadi tawuran warga. Ini jalur ini yang rawan. Sesampai di titik di mana sering terjadi tawuran warga, saya ke warung untuk mencari informasi.
Anak-anak sini gimana? Ada yang keluar? Belum ada yang keluar? Kasnya untuk antisipasi, yaitu menyisir yang sebelah kiri jalan di kampung tersebut. Apa? Lagi ngapain dia? Banyak. Oke, ada motor. Motor ikut, motor ikut. Periksa, jangan dilaporkan. Dilaporkan komandan, setelah diperiksa ditemukan senjata tajam. Demikian komandan. Langsung borgo. Ada apa namanya? Yang lain sudah menyisir, pada kami masih ditemukan senjata tajam yang lain. Betul. Kita sisir lagi supaya barangkali ada yang masih belum jauh untuk melarikan dirinya. Kita amankan anak-anak, diamankan ya. Diamankan di sini. Coba disisir lagi. Dari mana? Warga sini? Iya, Pak. Hah? Tak beda ya? Iya. Yang ikut berantem-berantem tadi nggak? Kumpul-kumpul. Aku baru keluar rumah. Mana rumahnya? Ini. Oke, tadi ada yang dengar anu nggak lewat? Keluar orang pada lari. Banyak lewat sini ya? Lewat sini, lewat sana. Oke, makasih ya. Iya. Oke, kita balik ke lokasi. Ini yang berantem dengan anak-anak pasar ya, saya kasih balik. Yang di sana kemarin sudah saya amankan. Berikut tajamnya juga. Di sini grupnya itu di sini. Tiap panu di anu tetap masih ada. Masyarakat di depan itu sudah kewalahan dengan kelakuan anak-anak yang di sini ini. Oke. Mohon izin kalau bisa diluncurkan KR roda 4 untuk meluncur membawa KR-KR yang ditinggalkan dalam rangka rencana berantem di Jalan Raya Bogor, Gandhi. 86 sudah berikan monitor. Kita temukan 7 senjata tajam, berikut 10 motor yang tertinggal. Supaya semua barang bukti berikut yang diduga pelaku tawuran untuk dibawa ke Polresta Depok langsung. Setelah kita mengamankan barang bukti yang diduga akan melakukan tawuran, kita bergeser ke Jalan Raya Bogor yang diduga ada juga trek-trekan. Nah, setelah kita sampai dengan lampu merah, ternyata ada segerombolan anak muda dari arah Jalan Juanda dengan membawa samurai. Jalan. Terus lepas bajunya. Bajunya lepas. Dari mana tadi dia? Wah, ini pelaku, jangan-jangan anak-anak yang ini. Oh, ini pelaku jelas ini. Ini yang suka apa? Bisa diduga ini yang suka nodong terus ngambil apa HP sama dompetnya. Iya. Ya, oke, kita kembangkan dia. Itu tato kayak begitu. Kita kembangkan yang ini, kita bawa ke Polres.
Sekarang tajamnya kita periksa di reserse aja. Kalau melihat dari bentuk badannya tato gak keruan. Kita ada laporan lagi, sudah ketangkap. Ada polisi, polisi. Oke, oke, oke. Oke, makasih, makasih. Kami mengimbau kepada masyarakat untuk peduli dan memberikan informasi sekecil apapun apabila ada di lingkungannya ada kerawanan-kerawanan yang akan bisa menimbulkan terjadinya tindak pidana. Dan kami mengharapkan agar masyarakat bisa menjadi polisi terhadap dirinya sendiri.